Assalamualaikum guys. Next video episode pasal Raid pergi Langkawi ni. Dan aku pun dah buka cover Powerpuff TZM ni dan terus jumpa masalah. Tak tahu masalah dia apa. Aku nak tunjuk. So ini masalah dia. Skru dia longgar. Lepas tu terus berkecai lah benda ni. Okay. Jadinya ni aku nak buka. Hancur lebur lah Mat. Si dia pun dah longgar. Apa benda lah. Alright gang. So benda ni bagai. Aku rasa sebab power valve ni tersekat ni. Jahanam juga ni power valve ni rasanya. Alright gang. So kita dah buka conclusion dia. Conclusion dia benda ni jahanam. Dia punya spring ni pun dah telok dalam. Nampak? Ni eh. Aku letak dalam ni kan. Tenggelam. Tenggelam. So dia longgar. So bila dia longgar. Sini ni. Dekat sini ni. Tadi dia macam. Dia apa panggil lah. Nampak lekuk apa semua kan. Ini aku dah. Buang dia punya lebih-lebih. Untuk lancarkan balik. So bila dia macam main macam ni, benda ni pun boleh makan lah. Okay, boleh makan. Lepas tu bila dia makan, dia tersekat. Kayaknya power valve ni dia tak boleh nak tutup. Power valve jadi tak boleh nak tutup. Dia tersekat macam ni kan. Ini posisi tutup dia kan. Posisi tutup macam ini, posisi tutup dia. Okay, ini. Tapi tadi valve tak boleh nak tutup habis. Valve jadi macam sekat macam ni. Kok. Okay. Sebab tu bila macam bila aku bawa rasa macam power valve patah tu. Okay, sebab dia tak tutup masa RPM rendah. Sepatutnya RPM rendah dia tutup. Dia macam ni tutup dia. Okay. Bila RPM atas 5.5 RPM ataupun 6 RPM, dia akan buka. Dia akan buka macam ni lah. Dia akan buka jing ni. Buka separuh. And then bila 8.5 ke atas ataupun RPM 8 ke atas atau RPM 9 ke atas, aku pun tak tahu exactly dia punya point buka habis tu. Okay, tapi memang RPM 9 ke atas memang akan rasa lagi power lah. RPM 9 ke atas dia akan buka habis. Di mana ini pun dia ada lubang satu lagi ni. Nampak lubang exhaust satu lagi kecil tu, tepi tu. Okay, belah sana pun ada. Nampak belah sana pun ada. So dia buka habis. Dia macam ni kan. Dia buka separuh tadi kan. Lepas tu bila RPM 9 ke atas dia buka habis. Nampak sini lubang satu lagi ni boleh lalu sini. And then belah sini pun sama. Kotak dia tutup. Okay. So dia tak boleh nak tutup habis. Dia tak boleh nak buka habis tadi. Dia tersekat. Sebab apa? Sebab benda ni sini makan. So dia tersekat dekat rasanya dekat lubang tu. Lubang exhaust yang satu lagi tu. Jadi tersekat kat situ. Ataupun dekat mana-mana lah. Tapi ni aku dah ni dia, so dia boleh lancar balik lah. Cuma yang ni kita kena letak something dekat dalam. Letak something dekat dalam ni untuk spring ni dia keluar sikit. Okay. Sebab spring ni pun lembut. Cuma sekarang ni masalah dia aku dekat Langkawi. So kedai motor dekat sini tak tahulah ada ke tak. Rasanya macam tak ada kan. Tapi tak tahulah kalau ada. Okay. Kalau ada pun tak tahulah barang TZM ada ke tak. Kalau ada pun tak tahulah harga dia macam mana. Okay. Tapi katakan macam tak ada pilihan. Kita kena bawa keluar motor ni daripada Pulau Langkawi dulu. Kita cari dekat Perlis ke. Kita cari dekat Kedah ke. Jadinya kita terpaksa letak power valve ni dalam keadaan buka separuh.
Kita letak dia dalam keadaan buka separuh. Okay, so kita boleh maintain RPM 7. Okay, so kita matikan dia dekat buka separuh. So kita tak pasang lah kabel servo ni apa semua, kita tak pasang lah. Kita just matikan dia dekat pembukaan separuh lah. Macam ni tutup kan, kita matikan dia dekat sini. Bagi boleh maintain, bagi boleh maintain RPM 7. Okay, 7-8. Santai-santai. Dia punya seal ni pun hancur juga, tapi tak apa. Kita boleh ikat juga. Kita boleh ikat setakat yang mampu. Kita ikat benda ni setakat yang mampu lah. Untuk boleh bawa pergi ke kedai je untuk cari spare part. Okay, so basically ada Otai TZM yang cakap dengan aku valve seal hitam ni yang kita beli service kit power valve ni, dia cepat keras. Dan inilah dia, keras dah. Keras. Dia keras sebab panas. Okay, so cepat keras. So ada yang cakap pakai yang oren punya. Ada yang cakap beli yang dekat spare part lori punya. Kau dia punya puli jahanam. Nampak? Jahanam lah. Aduh, puli ni pun satu macam-macam hal. Bau lock sekejap dekat highway kan. Bau duk layan RPM 9, 9 lebih, ringan je mula-mula. Mula-mula bapak ringan ni 9 lebih. Aku memang dalam otak aku nak tukar sprocket dah. Dan sprocket masih 15 dekat depan. Aku dalam pemikiran aku memang nak tukar sprocket 16 dekat depan. Aduh, lah-lah berat. Motor jadi berat, dapat meter RPM 8 je. RPM 8 bukan laju sangat motor ni. RPM 8 110-102 je. Tak laju pun motor ni sebenarnya. Meter je ringan macam apa. Gang. So, skru dia pun dah loose. Skru loose lah, gang. Macam mana ni, gang? Kalau nanti esok menolak ke macam mana, kan? Tak, gang. So, kita orang dekat Kruatai. Ni hasil pencarian dekat TikTok lah, mana-mana kedai yang glamour. So kita orang singgah je lah. Jadi kita orang bawa ice mat je, aku berdua dengan member aku ni. And then kita makan lah malam ni. Okay. Tadi petang pun dah rehat apa semua, aku buka TZM. Macam korang tengok tadi lah, TZM tu. Aduh, dia punya puli dia patah. Aku rasa, aku suspect dia punya power valve yang lekat tu. Power valve tu lekat, dia tadi nak buka habis. Bila aku tarik RPM tinggi tadi, dia boleh buka habis. Mungkin dia bergetar ke apa ke. Dia makan sikit. And then lepas pada tu, dia jadi kesat. Bila dia jadi kesat, bila power valve tu main, dia makan dekat puli dia. Lepas tu makan dekat puli dia, ngam-ngam pula apa skru dia boleh loose apa semua. And then jahanam lah. Itu yang jadi tak sedap terus tu. Aku akan pasang balik cover set macam tadi lah. Aku akan set power valve dia dekat tengah-tengah. And then aku akan bawa slow-slow lah sampai Kedah, sampai rumah kakak aku dekat Kulim. Lepas tu kita settlekan motor kat situ, and then terus turun KL. Tengok ni, gang. Mantap, gang. Tom Yum, gang. Tom Yum campur. Jadinya, gang, dia punya servis lambat sebab dia buat satu-satu lauk. So almost 40 minit dah. Ada satu lagi lauk yang tak siap. So sistem buat satu-satu lauk ni tak elok sebenarnya, sebab Tom Yum dah sejuk dah. Kita kalau boleh nak makan time panas-panas, kan? Nanti kita tunggu ikan, yang ni pula sejuk. Telur pula sejuk. Kan? Tak jadi masakan panas lah cerita dia. Alright, gang. So, kita dah siap makan. Semua lauk dia sedap. Yang paling aku suka,
daging harimau menangis. Kau pun menangis. Daging harimau menangis dia memang madu nak. Sekarang ni kita dekat kereta dekat auto show. Tak, dekat Menara Maha. Menara Maha mat. Ada lokcing. Ada orang jual lokcing. Ada lagu Dugem. Nampak. Dan ni Menara Maha dia. Dan sekarang aku nak pergi 7E. Benda ni elok duduk kat sini kan. Terlang ni kan. Nah, kanopi. Orang ambil gambar kat situ, tak nampak langkawi ni. Elok-elok ada lighting kat situ. Nah, kanopi juga. Tak ada lighting. Tak ada lighting, Mat. Pada belah sana lah, Mujo ada lighting lah juga tu. Bolehlah ambil gambar ada lighting juga. Yang sana tu, nah, kanopi, Mat. Nampak aku duduk sini. Aku siap boleh buat vlogging lagi sini. Ada lighting. Nampak. Buat apa? Kanopi duduk belakang lighting. Barulah kita boleh bergambar. Barulah terang. Nampak. Nampak. Aduh. Ini letak kanopi situ. Mantap, geng. Ni roti sardin. Oi. Mantap, Mat. Ini orang panggil roti canai sarang burung. Dia ada special dengan biasa. Tapi special dengan biasa, dua-dua ada telur. Okey. Sebab apa? Sebab di burung lah. Tu jom kita makan. So kita dah settle makan apa semua. Kita akan balik homestay. Dan kita akan check out lah. Kita check out awal-awal. And then malam nanti kita stay dekat homestay lain pulak. Sebab kita tak plan pun untuk 2 malam kat sini. Kita plan just untuk 1 malam je. Tapi terjadi 2 malam. So jom kita balik homestay dulu. Kita check in apa semua. Kita check in pulak. Kita check out, check out. Lepas tu kita akan pergi tengok program 5 tu, show 5 tu. Okay, dan kita akan buat photoshoot sikit. Lepas tu balik lah. Bagian exhibition senjata lah. Okay, Turki ni semua orang boleh pegang sukati lah, tapi tak ada peluru lah, tak maaf lah. Peluru beli asing. Okay, macam ni semua jenis-jenis pistol, jenis-jenis pistol ada. Nampak dia nak tembak aku, target kat perut aku tu kan, perut shaming betul, macam-macam ada. Luar ni. Gang, so inilah dia Pantai Chenang. Aku makan kat sini. So okey lah, attractive lah juga. Okey, untuk attraction, untuk pelancongan apa semua. So okey lah. Okey. Jadinya aku dah penat. Esok kita nak keluar daripada pulau awal pagi 9:30 kena naik feri. So jom kita balik, tertidur, tengok next video lah. Okey.